Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Serangga. Nah, ini Serangga Walang Kayu ya, yang baru dapat kemarin. Aduh, lompat. Ini baru dapat, baru 2 hari kita pelihara. Nah, ini walang kayu jenis hama ya. Duh, masih lompat-lompat tuh, masih liar. Nah, kita pegang ini aja biar nggak lompat. Nah, ini sangat berbahaya ininya ya. Ini ada durinya, jadi saat nyentil tuh dia buat melarikan diri pertahanannya dari sini ya. Jadi kalau memegang serangga belalang kayu ini dari badan bahu ya. Nah, jadi dia tidak kena gitu. Nah, ini walang kayu jenis hama petani. Sama petani ini ya, ini masih liar karena saya dipelihara di toples. Nah, dikasih makan pakai daun ya, tuh masih liar tuh. Nah, jenis serangga ini biasanya adanya di hutan-hutan karena ini serangga ini sering migrasi jauh, yaitu biasanya menyerang tanaman petani, yaitu jenis jagung. Dia bisa habis kalau sama belalang ini ya, daun-daun jagung itu bisa habis sama belalang ini karena belalang ini ukurannya sangat besar, jadi ininya cepat ya, cepat habis. Nah, kita akan ngasih pakannya karena kalau belalang liar itu belum bisa makan sendiri, jadi kita suapin makannya pakai daun. Nah, saya daunnya basahin biar segar, kita akan kasih pakan. Kalau masih liar biasanya belum makan sendiri, jadi harus disuapin. Suapin makan enggak, kemarin masih makan tapi ini enggak tahu. Ini bekas bolongannya atau bekas lubangnya jadi pak dimakan. Tuh, dimakan ya. Nanti kita cari daun lagi yang lain, daunnya sudah mulai layu. Makan sedikit-sedikit. Oh, dimakan. Tuh, dimakan ya. Tuh, dimakan ya. Apa ini daunnya nggak enak, jadi dia makannya kurang rakus. Dia udah kenyang ya, ini karena udah makan tuh kropos, tuh daunnya kropos, jadi udah makan ya. Jadi kalau baru dapat kita harus kasih makannya begini. Ini daunnya udah layu, nanti kita cari lagi. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, walang kayunya cukup besar, lihat, cukup besar ya, kita akan pelihara.